I am Barbados. Welcome to my channel. Oh. Hey, hello. Welcome back to my channel. Jadi ceritanya gue dibunuh sama Barbatos ini nih. Kali ini gue mau review tentang tada. This is wide converter lensa 52 mm. Converter ini mereknya Nisi. Diameternya itu 52 mm. Dengan wide-nya itu 0,45 kali. Nah, converter ini gue beli second dari toko. Harganya itu berapa ya? 250-an kalau nggak salah. Converter ini ada dua apa ya namanya tuh? Dua bagian. Yang pertama, converter ini kita bisa buat makro. Ini bagian kecilnya itu makro, dan untuk bagian besarnya ini itu buat wide. Jadi kita beli ini kita bisa makro sama wide. Oke, kita langsung coba aja kayak apa hasilnya. Check it out. Tada! Nah, ini dia hasilnya. Jadi kayak gini, agak lebar sedikit. Dan ternyata nggak ada pignet. Gue lihat nggak ada pignet ya. Ini gue pakai lensa 24 mm, lensa fix 24 mm. Dan nggak ada pignet. Untuk hasil gambarnya sendiri, gue rasa nggak terlalu menurun drastis ya. Jadi wide converter ini cukup bagus. Wide converter ini kita bisa gunakan juga di lensa yang lain dengan diameter 52 seperti lensa fixnya 50 mili itu juga sama 52. Jadi kayak gini nih hasilnya. Bedanya kayak yang tadi itu kayak gimana tuh? Gak jauh beda kan? Terus mungkin wide converter ini agak tebal dikit lah, tapi hasilnya pun nggak terlalu berkurang drastis. Beda kayak converter-converter yang lain yang harganya lebih murah ya, kayaknya dia itu biasanya menurunkan kualitasnya, kualitas gambar itu drop banget, nggak fokus, bukan nggak fokus sih, agak ngeblur. Nah, dan juga ada pignetnya. Atau mungkin kalau pignet ya kayaknya sih relatif ya, tergantung lensanya. Kebetulan di lensa 24 ini nggak ada pignet sama sekali. Terus kualitas gambarnya masih tajam, masih kelihatan tajam, nggak terlalu blur. Yes. Dan juga menambah wide nggak terlalu lebar, 0,45 itu masih sedang, masih cukup lah, cuma menambah sedikit, tapi itu sangat berguna banget buat gue, terutama pakai lensa 24 ini, karena 24 ini lensanya nanggung sebenarnya, wide enggak, deket juga enggak. Jadi kesimpulannya, wide converter Nisi ini cocok banget buat kalian yang pengen hasil gambar sedikit lebih wide. Kalian punya lensa 52 tapi pengen sedikit lebih wide, daripada harus beli lensa yang wide, tentunya lebih mahal daripada wide converter ini. 10 kali, mungkin 10 kali bisa lebih lah, 10 kali lebih mahal. Oke, okay. Thanks for watching this video. See you next video. Jangan lupa untuk klik subscribe. Bye bye. Nah, sekarang kita lagi nyobain lensa yang makronya. Buat gunain lensa makro, kita tinggal copot aja ini nih
lensa yang gedenya. Nah, jadi tinggal yang makronya aja. Terus kita deketin deh. Wow. Terus kita atur fokusnya. Kalau susah otomatis kita bisa manual.